Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah berkunjung di channel saya. Jadi hari ini saya pulang kantornya agak telat, dan sekalian ini mau ngawasin tukang yang lagi kerja teras rumah. Pada video sebelumnya sudah saya perlihatkan ini teras rumahnya seperti apa. Alhamdulillah ada diberi sedikit rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bisa kita buatkan teras di depan rumah ini. Karena sebelumnya kalau tidak di teras ini debu dan juga rumput dedaunan kering itu bisa masuk langsung ke dalam rumah, tepatnya di ruang tamu teman-teman. Ini selain teras yang dibuat di depan rumah, sebagiannya itu dibuat untuk tempat jualan omanya Queen teman-teman. Ini jadi rencananya omanya Queen bakalan jualan bakso di sini dan juga es-esan buat anak-anak pulang sekolah teman-teman. Ya. Yeah. Jadi penampakannya seperti ini, alhamdulillah yeah. Tukangnya itu kerjanya sangat-sangat rapi. Jadi walaupun teras yang sederhana seperti ini, tapi pengerjaannya sangat rapi, jadi kelihatan tetap cantik. Jadi untuk bagian triplexnya ini akan kita pasangkan wallpaper biar lebih cantik lagi teman-teman, dan kayu-kayunya itu juga akan kita cat biar lebih cantik. Ini untuk penampakan pintunya seperti ini. Ini boleh dilihat teman-teman, rapi sekali pengerjaannya. Jadi walaupun pakai kayu, tapi kayunya itu benar-benar dibersihkan dulu sampai serapi ini. Jadi ini pintu bagian luar. Ini dari triplex, tapi dilapisi lagi dengan seng licin biar kalau kena hujan itu tidak bikin kayu atau sengnya atau triplexnya itu busuk ya teman-teman. Dan ini adalah kondisi jendela rumah saya. Ini masih pakai koseng yang dari bangunan yang lama. Jadi berikut kalau ada rezeki lagi akan kita rubah jendela itu ya teman-teman. Ini penampakannya di calon warung omanya Queen. Ini untuk penampakan dari dalam, dan kita akan lihat penampakan dari luar seperti apa. Bagian sini bagian teras ya teman-teman. Ini belum di finishing, insya Allah kalau ada rezeki akan kita percantik lagi. Ini penampakannya teman-teman, alhamdulillah. Ini belum selesai ya teman-teman, jadi besok akan dilanjutkan lagi pengerjaannya. Ini cantik sekali ya teman-teman, walaupun belum di finishing, tapi hasilnya sudah memuaskan buat saya. Sudah sangat puas sekali dengan hasil yang seperti ini. Besok pengerjaannya akan dilanjutkan lagi untuk bikin tutupan bagian depan ini teman-teman. Ini penampakan dari depan seperti ini. Nah, sekian dulu ya video saya untuk kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah berkunjung di channel saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.